kilaw sa lamba, uwi bakit? Yang sudah disiapkan, dukungan para donatur, Pak Kapolres juga terima kasih Pak dukungannya. Ini alat band ini semua Pak Bupati punya Pak Kapolres ini. Nanti Pak Kapolres akan perform di sini, luar biasa. Dukungan seperti ini memang luar biasa bagi kami Pak. Terima kasih. Jadi sekali lagi atas nama panitia kami menyampaikan terima kasih dukungan semua pihak, semua talenta-talenta para. Saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih pada rekan-rekan panitia yang bekerja luar biasa. Panitia ini bekerja siang malam dengan apa yang Pak Kajari bilang itu, atau Pak Kajari sebutkan semangat merah putih, Pak.
semangat merah putih itu tanpa pamrih, tanpa minta dibayar dan sebagainya, suka rela berlelah untuk menyiapkan acara ini. Dan seluruh talenta-talenta ini juga datang dengan suka rela, tanpa dibayar, tanpa dibantu transport dan sebagainya. Mereka senang sekali untuk terlibat. Ini luar biasa. Ini ada kesenian Tayub, ada kesenian Banjar, Dayak, semua ingin ikut nanti berpartisipasi dalam acara ini. Luar biasa, Pak. Saya beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Pak Kajari dan Pak Kapolres, Pak Dandim juga kami hubungin, Pak Bung, ya, bahwa ada, kita sekali-sekali mengadakan event, ya, bertajuk kegiatan pagelaran seni lah, untuk menampilkan kreasi-kreasi anak-anak muda, orang-orang yang cinta akan seni dan budaya di Pulang Pisau. Memang Bapak dan Ibu, mimpi ini dari dulu memang saya inginkan, karena terus terang kita memang pada saat tahap pertama kemarin sedang mempersiapkan untuk membangun infrastruktur dalam rangka mendukung digelarnya kegiatan-kegiatan semacam ini. Karena kita ingin bertujuan ingin langsung ya mengadakan kegiatan ini, tapi kalau infrastrukturnya tidak kita bangun lebih dulu, rasanya akan sulit. Ya. Makanya hari ini kegiatan bisa dilaksanakan di Taman Sumukurung. Saya kira ini sangat baik sekali, kegiatannya berlatar belakang perahu ya, dengan tradisi rumah betang, ada pemuda-pemudi yang berpakaian masyarakat lokal, kita orang Dayak ya. Ini menggambarkan satu kearifan lokal dari masyarakat kita di sini. Saya kira nuansa dan ornamen seperti ini menjadi tren ya yang harus kita kembangkan. Bapak Presiden juga selalu mengingatkan kepada semua kepala daerah-daerah dan semua lembaga terkait lainnya untuk bisa menggali potensi daerahnya, nantinya bisa kita tawarkan begitu. Ya, saya juga berkeinginan dengan Ibu Wakil Bupati Bu Tati, ya Bu Puji Bu Restati Narang, berkeinginan sekali bahwa Pulang Pisau ini kita angkat ya, dari seni-seni budayanya. Ya. Saya kira ini sebuah manifestasi yang harus kita ungkap, yang harus kita keluarkan. Meskipun, Bapak dan Ibu, ini dimulai dari hal-hal yang kecil. Saya kira Pak Tandian ini bukan hal yang kecil. Ini sudah kita memulai. Saya kira ini bisa dijadikan agenda di Kupar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nanti di dalam kita menghadapi event kegiatan hari ulang tahun kabupaten. Jadi tidak hanya saja untuk kegiatan pawai, pembangunan, ya karnaval, tapi juga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita masukkan. Saya kira itu penting. Ini sebuah manifestasi sekali lagi Bapak dan Ibu. Kita ada festival Kampung Buntoy. Nah sekarang kita ada kegiatan Suar Seni Budaya. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menampilkan dan menyaksikan penampilan pertama dari puisi musikal di bawah pimpinan Bapak Ardiansah STMM. Kami persilakan anggota tim untuk bisa masuk ke dalam. Diringi tepuk tangan kita semua. Kita berikan tepuk tangan dong. Tepuk tangan.
Hukum karma tak pandang drama.
sebelum semua terlambat. Mari selamatkan tanah Borneo, selamatkan hutan Borneo, lestarikan hutan Borneo, sama-sama menjaga alam kita agar menjadi tanah Borneo yang hijau gemah ripah. Thank you.
Ya, kita berikan tepuk tangan lagi dong yang meriah untuk teman-teman yang sudah menampilkan visi musikal buat kita semua. Saya dapat bocoran dari belakang, rupanya ini juga binaan Pak Kajari Pulang Pisau. Luar biasa, Pak. Kita kasih aplaus buat Pak Kajari Pulang Pisau. Sudah digambarkan tadi ya Pak, Bung Palupi ya. Dari kebakaran itu kita harus selalu bagaimana menjaga hutan lahan kita sendiri. Jikapun itu gersang, kita harus segera menghijaukan kembali ya. Betul, tanggung jawab kita bersama. Bang, berikutnya, ya. Bang, sudah siap, prepare di belakang. Teman-teman ini punya nama band, Peri Borneo. Peri Borneo ya, seharusnya peri itu. Seharusnya peri itu biasanya cantik. Cantik gitu ya. Ya, berterbangan, mereka nggak punya sayap. Nggak punya sayap gitu Pak Kadari. Musik mereka. Jadi teman-teman Peri Borneo ini, lokasi untuk mereka latihan itu asli Mentaren. Mana orang Mentaren? Ya, kasih aplaus orang Mentaren. Mentaren ini. Oh, ini luar biasa sekali.